Satu-satunya wakil Indonesia yang berlaga di babak quarter final German Open 2024, Rehan Lisa masih begitu tangguh dikalahkan. Usai mengalahkan pasangan Australia 2 game langsung, perjalanan selanjutnya bakalan ditantang pasangan andalan Malaysia Goh Son Huat Lai Seven Jimmy. Secara peringkat, Rehan Lisa berada di posisi 16, sedangkan lawan di peringkat 14 dunia. Namun head-to-head, Rehan Lisa mengantongi 3 kemenangan dari 5 pertemuan sebelumnya. Terakhir berjumpa di Thailand Masters 2024, kala itu Rehan Lisa menang secara rubber game. Ya, tidak mudah mengalahkan pasangan Malaysia satu ini, sebab Goh Son Huat Lai Seven Jimmy bisa dibilang pemain senior dengan pengalaman dan pencapaian cukup di atas Rehan Lisa. Meski demikian, melihat performa Rehan Lisa di 2 babak sebelumnya, sangat menjanjikan melaju ke semifinal jika saja mereka menerapkan permainan lebih rapi dan fokus mengurangi error. Tiap bertemu sang lawan, juga Rehan Lisa kerap berhasil melakukan pukulan-pukulan tak terkira sehingga sulit dikembalikan lawan. Lisa yang sering bermain netting mengagumkan, dipadu smash Rehan bisa membawa mereka tembus babak selanjutnya. Betapa antusiasnya Rehan Lisa tiap berjumpa pasangan asal Malaysia satu ini. Tak heran, aksi mereka sudah ditunggu badminton lovers untuk kembali menampilkan yang terbaik di babak quarter final German Open 2024.